Baiklah, seterusnya kita tengok pula 6.2 dan 6.3 yang berkenaan dengan measures in statistics, sukatan-sukatan di dalam statistik. Ada dua sukatan dalam statistik yang akan kita bincang, iaitu measures of location, subtopik 6.2, dan measures of dispersion, subtopik 6.3. Kita akan tengok dulu measures of location, iaitu central tendency. Yeah. To determine the central value of a set of data, dan selalunya yang biasa kita gunakan adalah mean, median, mode. Apa maksud measures of location? Measures of location adalah sukatan memusat, di mana apabila kita ada satu set data, bagaimana kita tengok kecenderungan data-data kita bertumpu. Dan cara kita melihat tumpuan data tersebut boleh melalui mean, iaitu purata, iaitu data yang paling familiar, ataupun median, data in the middle, data yang berada di tengah, ataupun mode, the most frequent data, maknanya data yang paling kerap muncul. Manakala 6.3 kita akan bincang kemudian, iaitu measures of dispersion, sukatan sirakan. Kalau 6.2 berkenaan dengan sukatan memusat, 6.3 berkenaan dengan bagaimana data kita tersirat. Teruskan. Kita tengok yang pertama, measures of location, mean, ya, mean kita. Mean, kita guna simbol dia begini, dan tarifnya adalah kita tambahkan semua data dan kita bahagi dengan bilangan data. Jadi kita dah biasa dah menggunakan simbol ini dan juga formula ini pada peringkat SPM dahulu. Kita tengok soalan ya, exercise 2. Find the mean of set of numbers 3, 5, 7, 4, 5, 9 and 6. Bagaimana kita nak mencari mean untuk set ini? So, kita guna formula lah. Yes. Hasil tambah semua data bahagi dengan bilangan data yang ada. Jadi, kita tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 4, tambah 5, tambah 9 dan tambah 6. Kita bahagikan dengan 7. Baik, jawapannya adalah 5.57. Soalan berikutnya pula, bagaimana kita nak mencari mean untuk data yang sebegini? Ini adalah ungrouped data ya, di mana dia tidak menggunakan interval. Datanya tidak menggunakan interval. Okay. So, macam biasa, kita akan cari hasil tambah semua data yang ada, di mana kosong sebanyak 2, 0.2, dan bilangan anak lelaki 1 sebanyak 5, 5 keluarga. 2, 7, anak, 3 anak lelaki, ada 3 keluarga. Dan seterusnya 4 darab 2 darab, dan tambah 5 darab 1. Okey, darab, darab, darab. Semuanya kita darabkan. Ya. Okay, kemudian, kita akan bahagi dengan jumlah bilangan keluarga yang di observe. 2 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Hasilnya adalah 41/20, iaitu 2.05. Seterusnya, kita melihat median pula. Median adalah middle value apabila data tersebut disusun mengikut order. Kita ada dua kes. Sama ada bilangan data tersebut adalah ganjil atau bilangan data tersebut adalah genap. Walau bagaimanapun, lebih mudah kita melihat median secara general. Di mana kita akan ambil sama ada bilangan data genap atau bilangan data ganjil, kita akan ambil data yang berada pada kedudukan
N tambah 1 per 2. Kita perhatikan. Kita lihat soalan untuk median. Katakan diberi data 21, 24, 17, 28, 36, 20 dan 32. Apakah median untuk data berikut? Kita tahu bahawa median adalah data yang berada di tengah-tengah, iaitu secara general sama ada ganjil ataupun genap bilangan datanya, dia adalah data yang berada di kedudukan N tambah 1 per 2. Jadi dalam kes ni, sebelum kita nak bilang kedudukan, pastikan kita susun mengikut order. Okey, disusun order dan didapati bahawa terdapat 7 data. Okay, bila ada 7 data, maka kita masukkan dalam formula N adalah 7. 7 tambah 1 per 2. Di kedudukan 7 tambah 1 per 2. Ya. Dan didapati 7 tambah 1, 8. 8 bagi 2, 4. Data yang keempat. Bukan median itu 4. Tapi median adalah data yang keempat. Data yang keempat, 17, 20, 21, 24. Maka 24 adalah median bagi data ini. Jadi anda jangan tersilap mengatakan median adalah 4. 4 adalah kedudukan data median sahaja. Seterusnya, soalan yang B. 3.56, 2.71, 5.48. Masih lagi tidak mengikut tertib, kita kena susun dulu dan didapati ada 6 data di sini. Kita masukkan dalam formula 6 tambah 1, 7, 7 bagi 2, 3.5. Okey, jadi data yang ke 3.5. Bagaimanakah kita nak dapatkan data ke 3.5? Data ke 3.5 adalah purata di antara data ketiga dan data keempat. Kita bilang ya. Data ketiga adalah 2.71 data pertama, 3.56 data kedua. Data ketiga adalah 4.35. Okay, so kita akan ambil 4.35 tambah dengan 5.48. Kita bahagikan dengan 2. Kita akan dapat median untuk data ini adalah 4.915. Seterusnya, mode. Mode adalah the value that occur most frequently. Okay, kita tengok example 4. So, mode ni kita just tengok je lah. Tak ada formula. Mana data yang muncul paling kerap? Katakan soalan A, 5, 2, 3, 3, 5, 4, 28, 5. Mana data yang muncul paling kerap? Okay, 5 muncul sebanyak 3 kali. Yang B pula, tak ada pun data yang muncul banyak kali. So, no mode. Manakala untuk yang C, terdapat 2 data, 0.4 dan juga 0.7. Is kedua-dua data ini muncul sebanyak 3 kali. So, mode very simple. Just observe the. Seterusnya, quartiles. Okay, quartiles adalah sukuan. Yeah. So, kita kali ini kita kena susun kita punya number kepada sukuan. Sukuan ni jadi dia ada leceh lah ya. Dia ada, kita terpaksa bahagi kepada 4. Kalau median kita bahagi 2 je. Alright. So step dia adalah again we have to put the list of number in order and we cut the list into 4 equal parts. Okay. So the quartiles are the cuts. Let us take a look at exercise 3, question 3, page 6. Alright. So, kita susun, katakan saya tengok soalan C. Ya. Kita susun in order. Kemudian, kita cuba bahagikan data kita kepada 4 yang sama besar. Dan kuartil kita adalah nilai pada setiap perenggan tersebut. Okay, so, Q1 kita di antara 2 dengan 3, 2.5. Q2 kita di antara 5 dengan 6. Dan Q3 adalah di antara 7 dengan 8. Jadi proses ini agak leceh. Ya? Jadi apa kita buat? Kebanyakannya, most of the time kita akan guna formula percentiles. Okay. Bagaimana kita nak guna formula percentiles? Untuk mencari percentiles, iaitu per 100. Kalau quartile, sukuan. Ya? Yang ini adalah peratusan. Ya? Untuk cari percentiles, kita akan mencari nilai R dulu. Apakah R?
R adalah key per 100 darab dengan N. N itu adalah bilangan data kita. K pula adalah persentai yang kita hendak cari. Okey. Apabila kita masukkan nilai, kita akan dapat nilai R. Nilai R yang kita akan dapat mungkin integer, mungkin bukan integer. Kalau R yang kita dapat adalah integer, maka persentai kita adalah average kepada data tersebut. Average. Manakala kalau R itu bukan integer, maka kita akan ambil direct terus data yang berada di dalam senarai. Data yang mana satu yang akan kita pilih, kita akan round off nilai R tersebut dan kita round off yang macam mana? Kita round off to the next integer. Okay, bukan round off to the nearest integer, but round off to the next integer. So, persentai ni kita boleh guna untuk kuartil. Ya, sebab Q1 sama dengan P25. Q1 adalah 25% daripada data. Median pun kita boleh guna sebab median adalah data yang berada di tengah-tengah, maksudnya 50% daripada data di tengah-tengah. Manakala Q3 adalah P75. Jadi, dengar bukan? Satu formula cover everything. Median, persentan and kuartil. Jadi, cuba biasakan diri menggunakan formula persentan. Formula ini kita baru perkenalkanlah, belum jumpa lagi sebelum ni. Okey, kita tengok soalan. Example 6, berkenaan dengan berat 10 orang lecturer di sebuah kolej. Okey, 1, 74, 59 dan 2, 81, 51, 60, 70, 89 dan 56. Bagaimana kita nak mencari P60 dan P33? Data yang berada di kedudukan 60% daripada keseluruhan data dan juga 33% daripada keseluruhan data. Alright, kita tengok eh. Jadi macam median dan juga kuartil, di mana mereka ini adalah measures of location. Jadi location is very important. So you have to put the numbers in order first. Eh, pastikan kita susun mengikut tertib dan kita akan mencari nilai R. Untuk persentai mesti menggunakan mencari formula R. Apakah R? R adalah K per 100 darab N. Ya, kita tengok P60, maknanya K kita akan gantikan dengan 60. Dan N adalah 10. Jadi, nilai R kita adalah 6. Apabila 6, 6 adalah integer. Jadi, persentil yang kita akan cari mestilah average. Average bagaimana? Average data yang ke-6 dan data yang ke-7. So X6 tambah X7 bahagi dengan 2. Data yang ke-6 dalam susunan ini adalah 60. Data ke-7 adalah 70. Jadi kita tambah dan bahagi 2, maka kita dapat P60 adalah 65. Seterusnya P33. Masih lagi mesti mencari nilai R, iaitu K per 100 darab N, di mana kali ini K kita adalah 33. N bilangan data tetap 10. Jadi kita akan dapat 3.3. Apabila R kita 3.3, maksudnya R bukan integer. Apabila bukan integer, awak rujuk balik nota tadi, persentil kita akan ambil daripada round off to the next integer. So 3.3, kalau kita round off to the next integer, nilainya adalah 4. Awak jangan keliru dengan to the nearest integer. Nearest integer untuk 3.3 adalah 3. Tapi untuk persentil, kita akan round off to the next integer, which is 4. So persentil 33 adalah data yang berada di kedudukan yang ke-4, iaitu yang mempunyai berat 59 kilogram. Seterusnya, kita akan tengok satu lagi bentuk data representation, iaitu yang dinamakan box and whiskers plot. Alright, so box and whiskers plot, ia melibatkan box, kotak dan whiskers
iaitu whiskers ni macam misai kucing. Yeah? Right. So it is constructed based on 5 numbers, iaitu lowest value, Q1 lower quartile, median, upper quartile Q3 dan highest value. So ada 5 number yang penting di dalam box and whiskers plot. Okay. So box and whiskers plot ni akan memberi kita info tentang bentuk data tersebut. Ya. Seterusnya kita tengok. Dalam box and whiskers plot, awak akan diperkenalkan dengan satu istilah baru yang dinamakan outlier. Ya, outlier ni adalah data yang ekstrim. Okay, data yang ekstrim. Bagaimana kita nak mengetahui dalam sekumpulan data kita, data yang ada itu ekstrim atau tidak? Okay, so kita ada formulanya, iaitu kita perlu mencari fence. Okay. Kita ada dua, lower fence dengan upper fence. So, lower fence adalah Q1 tolak 1.5 IQ. IQ adalah interquartile range. Manakala upper fence adalah Q3 tambah 1.5 interquartile range. Jadi, box plot akan memberi kita bentuk kepada data. Sama ada data tersebut adalah simetri ataupun dia pencong ataupun negatively skewed ataupun positively skewed. Dia pencong. Ya. Jadi kalaulah kata kita punya whiskers kita, garis kita ni sama panjang dan median berada betul-betul di tengah kotak, maka data kita adalah data simetri. Walau bagaimanapun, kalau median kita tidak berada di tengah, seperti negatively skewed. Negatively skewed, kita dapati bahawa panjang sebelah kiri itu lebih berbanding di sebelah kanan. Maka, kita katakan data kita negatively skewed ataupun skewed to the left. Yeah? Okey. Manakala kalau data kita nampaknya lebih panjang di sebelah kanan, maka kita panggil data tersebut positively skewed. Di mana whiskers ataupun garis di sebelah kiri lebih pendek daripada garis di sebelah kanan. Dan median berada hampir dengan Q1. Awak boleh nampak kalau positively skewed, kita nampak seolah-olah sebelah kanan lebih panjang. Manakala negatively skewed, sebelah kiri nampak seolah-olah lebih panjang. Kita tengok example kedua. Example kedua ni diberi dalam bentuk stem and leaf diagram dan dia menunjukkan bilangan belalang yang ditangkap dalam perangkap selama 28 hari. Okay. Seterusnya kita tengok bagaimana kita nak ubah stem and leaf diagram kepada bentuk box plot. Okay. Soalan diminta, illustrate the above data by constructing a box and whisker plot. Okay. Dan seterusnya, dia nak kita discuss information obtained from the box plot. Okay, so untuk step yang pertama, we have to put the numbers in order. And luckily, because the data is in stem and leaf plot, so the data is already in order. Selamatlah, tak payah nak susun dah. Okay. Kita tengok step yang kedua, kita kena find the 5 numbers. Ya. 5 numbers tu adalah lowest value. Bilangan belalang yang terkecil adalah seekor. Dan bilangan yang terbesar adalah 48. Ya. Dan kita kena ada Q1, Q2 dan Q3. So, kita guna formula Q1, Q2, Q3 yang kita telah bincang tadi. Dan kita dapat Q1 15, Q2 28 dan Q3 37. Okey. Okay, sebelum kita nak lukis box plot, kita kena check dulu outlier. Ya, outlier. Macam mana kita nak check outlier? Kita kena ada fence. So lower fence masukkan dalam formula. Lower fence adalah Q1 tolak 1.5 IQ. Ya. Yeah.
So, apakah IQ? IQ adalah Q1 tolak Q3. Jadi, kita masukkan Q1, 15 tolak 1.5 darab dengan Q3, 37 tolak Q1. Kita dapat lower fence dia adalah negatif 18. Dan upper fence pula, Q3 tambah 1.5 interquartile range, iaitu 37 Q3 tambah dengan 1.5 darab dengan interquartile range. Interquartile range adalah Q3 tolak Q1. Sama macam tadinya, 37 tolak 15. Right? So, kita dapat 70. Jadi, fence dia, lower fence negatif 18, upper fence dia adalah 70. Ada tak data yang berada di luar daripada fence tersebut? Okay, kita tengok. Minimum adalah 1. Dan maksimum belalang yang ditangkap adalah 48. Jadi, kesemua data tu masih lagi berada di dalam range fence kita. Negatif 18 sehingga 70. Maksudnya apa? Maksudnya semua data memang berada di dalam pagar. Maknanya, tidak ada outlier. No extreme value exists. Okay. So, bila kita tahu tidak ada outlier, barulah kita boleh lukis kita punya box plot. Okay. So, yang pertama, kita mesti ada skala. Ya, sebab box plot ni kita kena draw. Kita bukan sketch. Bila draw, skala mesti ada. Okay. So, bila dah ada skala, kita pun akan tanda nilai-nilai yang penting, ya, iaitu nilai minimum 1, Q1 kita 15, Q2 28, Q3 37 dan maksimum value 48. Okey, tanda nilai-nilai itu. Sekarang kita nak lukis box. Kita nak lukis kotak. Kotak kita akan lukis daripada Q1 sampai Q2. Itu box yang pertama. Box yang kedua daripada 28 ke 37, iaitu daripada median ke Q3. Dan seterusnya, dah siap box, kita akan lukis whiskers, ya, satu garis. So, garis yang pertama berada di antara nilai paling kecil dengan Q1. Ya, kita gariskan 1 hingga 15. Dan garis yang kedua daripada Q3 hingga nilai maksimum 48. Jadi, kita pun selesai menghasilkan box plot. Alright. Okay, so selesai soalan yang pertama, kita dah illustrate. Soalan yang kedua, dia minta kita buat sedikit ulasan. Yeah? So, apakah information yang kita berjaya obtain from the box plot? So, kita dapat tahu bahawa 50% daripada data adalah lebih besar daripada 28. 25% daripada data adalah lebih besar daripada 37. Okey. Yang tu berdasarkan median dan juga P75 ataupun Q3. Information nombor satu daripada median, information yang kedua daripada Q3. Okey, kita boleh dapat information daripada Q1 juga. Okey, kemudian information yang ketiga tu betul-betul daripada box plot. Dia kata apa? Kita punya data ni adalah skew to the left. Sebab apa? Awak perhatikan, ya, sebelah kiri lebih panjang daripada sebelah kanan. Sebelah kiri tu adalah jarak daripada titik minimum ke median, ya, 1 sehingga 28, ya. Dan ada 27 unit jarak dia di situ, ya. Manakala 28 sampai ke 48 tu adalah data sebelah kiri. Minta maaf, data di sebelah kanan. Data di sebelah kiri panjang dia 27 unit. Okay, median tolak dengan minimum 28 tolak 127. Sedangkan data yang di sebelah kanan hanyalah 48 tolak 28, 20 unit. So, maknanya it is clearly that our distribution is skewed to the left. Sebelah kiri lebih panjang daripada sebelah
Dan, okay, itu adalah kesimpulan untuk box plot kita. Kita tengok pula soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya berkenaan dengan keadaan di pelabuhan, di mana kapal layar berlabuh di pelabuhan tertentu setiap minggu. Jadi, dicatatkan selama 27 minggu bilangan kapal layar yang berlabuh pada pelabuhan tersebut. Okay. So, data diberikan di situ dan dia minta kita construct a box and whisker plot for the above data. Baik, so, untuk mengetahui, untuk melukis box plot, maka ikutlah step. Ya. Jadi, data tadi kita susun dulu mengikut tertib. Kemudian kita cari Q1, Q2, Q3. Kita ada banyak formula tadi. Gunalah yang mana satu. So, kita dapat Q1 25, Q2 33 dan Q3 42. Kemudian kita cari interquartile range. Interquartile range kita dapat melalui perbezaan di antara Q3 dan Q1. Q3 tolak Q1, 42 tolak 25 kita dapat 17. Sebab apa kita cari interquartile range? Sebab kita nak mencari outlier. Kita nak menyimak sama ada data kita mengandungi outlier atau tidak. Outlier detection. So, untuk mengetahui outlier, kewujudan outlier, kita kena cari fence. So, lower fence adalah Q1 tolak 1.5 interquartile range, iaitu 25 tolak 1.5 darab dengan interquartile range kita tadi 17. Kita dapat negatif 0.5. Manakala upper fence, kita menggunakan formula Q3 tambah 1.5 IQ. So, Q3 kita adalah 42 dan kita punya 1.5 tu kita darab dengan interquartile range lagi sekali 17. Kita dapat 67.5. Okay. So, didapati bahawa kita tengok nilai kita yang paling kecil adalah 16. 16. Sedangkan lower fence kita negatif 0.5. Maksudnya nilai yang paling kecil berada di dalam fence, ya, di dalam range. Manakala nilai yang paling besar 69. Sedangkan upper fence kita hanyalah 67.5. Maksudnya 69 berada di luar daripada fence, di luar daripada pagar, di luar daripada range yang ditetapkan. Ini membawa maksud bahawa 69 adalah outlier ataupun kita panggil extreme data. Okay. Jadi, kita untuk box plot, kita hanya consider data yang berada dalam fence sahaja. Maksudnya, minimum value kita akan ambil 16 dan maximum value kita iaitu di hujung whiskers itu, kita akan ambil nilai sebelum 69. Nilai sebelum 69 adalah 50. Right, kita tengok macam mana kita lukis. Yeah? So, yang pertama sekali, kita kena ada skala. Okay, mesti draw, yeah? Skala mesti tepat. Okay. Dan kita letak fence kita, lower fence kita negatif 0.5 dan upper fence kita 67.5. Okay. Dan kita tandakan 5 number kita, iaitu minimum 16, Q1 25, Q2 33, Q3 42 dan maksimum data yang dibenarkan 50. Kalau bagaimanapun, kita ada 69 yang berada di luar. Kita tidak boleh buang sebarang data walaupun data itu adalah data yang ekstrim. Untuk menandakan bahawa data itu ekstrim, yang kita panggil outlier, kita akan tandakan dengan tanda titik. Ya, outlier 69. Okey. Jadi sekarang kita boleh tandakan box plot kita. Kita buat, kita mulakan dengan box. Kotak kita adalah di antara Q1 dan Q2, 25 dan 33 dan kotak yang kedua di antara Q2 dengan Q3. Okay, dan seterusnya kita akan lukis whiskers pula. Whiskers di antara data yang paling minimum, 16 kita sambungkan dengan 25. Dan satu lagi whiskers di sebelah kanan iaitu daripada Q3 sehingga 50. Yeah? Alright. So, sekarang kita dah dapat maximum value. So, kita dapat lengkap box plot kita berserta dengan satu outlier. Okay.
Setakat itu dulu untuk hari ini. Thank you for watching. Assalamualaikum.